Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah namanya Tarsius. Tarsius adalah salah satu binatang kebanggaan Indonesia. Ini berada di Pulau Belitung. Tarsius adalah primata terkecil di dunia. Ciri khas dari Tarsius, dia mempunyai ekor yang sangat panjang. Besarnya hanya segenggaman tangan saja. Dia adalah dikenal juga dengan monyet terkecil di dunia. Ya, monyet terkecil di dunia. Dan, wah, dia mau loncat ke sana. Buang. Ciri-ciri Tarsius mempunyai mata yang besar. Cuman bola matanya tidak bisa melirik. Makanya yang di andalinya adalah kepala bisa memutar sampai 180 derajat. Tarsius punya ekor panjang, jari-jarinya lumayan. Kepalanya bisa memutar sampai ke belakang. Ini adalah replika gambar dari Tarsius di Taman Tarsius. Dan hampir-hampir dimiripkan dengan Tarsius itu karena punya mata yang besar, ya, ya hampir mirip dengan yang pemeran di Lord of the Ring. Ini Lord of the Ring, ya, hampir mirip sekali. Ya. Oke, saya Taufik Ahmad Priyatna melaporkan tentang Tarsius. Binatang-binata terkecil dunia, dan bahkan dia dinobatkan sebagai monyet terkecil dunia dan salah satu binatang furba yang udah sekitar 5000-an tahun, ya, udah hidup, udah sangat lama. Ini salah satu warisan kebanggaan dari Pulau Belitung. Saya Taufik Ahmad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.